Tamlah dukun Nyi Ronggeng yang memang itu asalnya dari Sumatera, kita juga diundang sana, kebetulan besok kita akan ke sana. Terus kemudian melalui Gus ini, kita lokasinya itu di dekat Pacet, hampir ke Pacet. Kemudian di sana setelah selesai kita buat live, Gus itu naik ke atas. Dan pada saat naik ke atas itulah, itu banyak yang menyimpulkan bahwa itu terjadi penembakan. Padahal dari kita tidak pernah mengeluarkan satu single statement pun bahwa itu penembakan. Setelah ada video tersebut, memang yang jadi masalah adalah tidak ada kabarnya dari Gus ataupun dari saya, juga dari Ustaz Farhan itu nggak ada kabar beberapa hari, yang menyebabkan orang-orang berkesimpulan bahwa Gus ditembak mati dan sebagainya macam itu. Itu memang salah satu kesalahan dari kita karena kita nggak ngabari. Tapi sejatinya setelah video itu, Gus mengajak saya dan juga Ustaz Farhan untuk istilahnya apa ya, kalau dalam orang itu berendam lah di beberapa sungai di daerah tempat terakhir di dekat Pacet itu. Dan hari ini juga rencananya kita mau ke air terjun yang di Kakek Bodo, kalau tahu, di Pacet. Rencana seperti itu, tapi karena kedatangan ada bapak dari yang lain untuk klarifikasi, makanya kita batalkan. Jadi kronologisnya seperti itu, yang menyampaikan bahwa itu sebuah tembakan adalah akun yang bukan dari kita. Dari kita sendiri tidak pernah bilang bahwa itu penembakan, nggak pernah. Nggak pernah sama sekali. Jadi tapi, memang, tapi yang ada luka dalam iya. luka itu betul adanya? Gimana? Ada darah luka itu memang benar ya? Kalau misalnya darah dalam luka itu kan dari Gusnya. Itu pembuatan konten video. Kan? Kemudian dari dalam unsur ilmu hitam ya, saya nggak bisa jelasin. Kalau secara hukum, ilmu hitam nalarnya di mana, saya nggak bisa. Nah, mau dicari pasalnya juga. Nggak tahu gitu. Artinya memang selain itu, selain untuk apa ilmu hitam, juga kebutuhan konten yang pada waktu itu ya? Ya, ya, yang namanya kita memberantas ilmu hitam kan ya salah satunya di konten kan. Termasuk pun juga kayak pengobatan-pengobatan yang terjadi di tempat ini pun juga itu real adanya. Cuman kan tergantung dari pihak keluarga, apakah mau di shoot apa enggak. Mungkin cuma sampai situ karena besok kalau misalnya mau lanjut, ya besok kita ke Medan ya. Mungkin saya mau tahu juga ini di Medan sebenarnya ada. Karena kita undangannya ke sana. Oke. Kalau kejadiannya sendiri, kapan Bapak itu? Kejadian itu? Iya. Itu tanggal 1 ya, kalau nggak salah ingat ya. Tanggal 1. Kalau nggak salah ingat. Ya. Ini lupa. 1 Maret. Sekan lalu ya? 1 Maret. Bulan ini? 1 Maret. Kalau 1 Maret, akhir bulan antara itulah. Malam hari. Oke. Pukul berapa, Pak? Wah, bisa. Malam ya? Malam ya. Karena habis dari situ kan langsung ajak saya ke tempat sungai. Oke. Nama lengkapnya sama siapa, Mas? Nama saya Yan Firdaus. Yan Firdaus. Sebagai? Saya sebagai juru bicara. Juru bicara. Gus Idris. Oke, makasih, Mas. Ya. Makasih ya, teman-teman. Motor. Okay.